Itu yang orang kadang-kadang tak tahan. Biasanya paling lama dia akan pergi kepada 4 hingga 5 hari. So 4-5 hari korang akan jalan mengingkang. Apakah itu sindrom chicken leg dan mengapa sindrom chicken leg ini terjadi? Sindrom chicken leg terjadi apabila kita punya badan dan juga kaki tidak balance. Biasanya badan lebih besar daripada kaki dan benda ini terjadi biasa kepada orang yang selalu pergi gym. Sebab apa? Sebab mereka akan lebih tumpukan kepada upper body muscle, iaitu badan dia lah. Sebab kita nak cepat nampak badan lebih cantik, tapi dia orang lupa untuk long term. Bila tak buat kaki, fokus banyak badan, nanti kaki dan badan tidak nampak lebih ideal. So untuk akan datang nanti akan nampak lebih kelakar. Cara-cara untuk mudah membesarkan kaki, paling penting adalah buat leg training seminggu sekali. Okay, lepas tu bila dah dapatkan rentak, soreness semakin kurang, boleh tambah 2 kali seminggu supaya kita punya kaki akan lebih cepat besar dan nampak lebih balance. Dan satu lagi paling penting, protein intake kena betul-betul cukup, sebab protein intake adalah kita punya makanan untuk kita punya muscle. So without protein, kita punya muscle tak akan cepat membesar. Muscle kaki kita ada berapa muscle? So, sebagai contoh yang basic adalah kita punya quadriceps dan juga hamstring. Jadi bila kita buat kaki, make sure korang buat kedua-dua bahagian lah. Satu lagi adalah calf, sama juga penting. Sebab kalau macam atas je buat, atas besar, nanti yang bawah pun kecil juga. Jadi depan ni kita boleh buat contoh, sebagai contoh squat. Okay, yang belakang ni kita boleh buat stiff deadlift. Okay, ataupun pakai machine. Dan untuk calf, kita boleh buat calf raise. Okay, apa latihan squat yang betul? Biasanya orang tak nak buat kaki sebab dia takut dia punya lutut cedera ataupun lower back cedera. So macam mana nak elakkan benda ini terjadi? Kita kena ingat bila kita buat squat, kita punya butt kena push ke belakang sedikit, dan paling penting kita punya lutut adalah selari dengan kita punya toes, supaya tekanan ataupun pressure dekat bahagian lutut kurang. So bila terlebih banyak ke depan, that's why kita punya lutut akan lebih pressure dan akan mengakibatkan kecederaan. Satu lagi, kita punya badan belakang. Badan belakang perlulah sentiasa straight dan mendada supaya kita punya bahagian low back tidak terlalu banyak pressure dan boleh elak daripada risiko kecederaan. Okay, apakah faedah-faedah yang kita boleh dapat bila kita buat leg training? Okay, yang pertama, kita boleh nampak kita punya badan ni lebih fizikal, lebih ideal. Kaki dan juga badan lebih stable. Lepas tu kita akan dapat manfaat dari segi kekuatan kita, improve kita punya strength. And then yang ketiga adalah meningkatkan lagi kita punya metabolism badan. Alright, apakah cabaran-cabaran terbesar bila kita buat leg workout? Okay, salah satunya dia punya muscle soreness ataupun delayed onset muscle soreness. Lepas 24 jam kita buat kaki, kita akan rasa sengal-sengal ataupun sore. So itu yang orang kadang-kadang tak tahan. Biasanya paling lama dia akan pergi kepada 4 hingga 5 hari. So 4-5 hari korang akan jalan mengengkang. Itu yang orang tak suka. And then seterusnya, untuk orang yang ada limitation, contohnya injury. Injury dekat lutut, injury dekat low back, orang yang macam ni akan susah sikit untuk buat kaki. So untuk orang yang ada kecederaan macam ni, belajar teknik yang betul, jumpa orang yang betul supaya korang masih lagi boleh untuk buat kaki. Sebab benda ni insyaAllah masih boleh buat. Sebab kalau tak buat, langsung tak buat, nanti macam saya cakap, chicken leg tu akan terjadi.